Kabupaten Terengganu, pilihan pula wali kota Kap 1 Kafe 2P Kota Ternate dan Putra Hati. Pertandingan akan diawali dengan penyerahan bola dari wali kota Tidoto melawan kepada wasit yang memimpin pertandingan. Baik, bola pertama untuk Kafe Buabe. Satu-satu Ariandi Syaraf. Bertambah untuk Kafe 2P 8-8. Berhasil kali ini semi baru keras dari Dede. Arif Andisa. Dapat ditembung kali ini spike keras dari Dede. Berhasil kali ini quick ball-nya dan pindah poin 13-11. Dede Sam. Masih dari jump serve dari Dede. Angka bertambah untuk Kafe 2P 15-12. Hargansa. Dan hasil kali ini BKT Dede akan bertambah untuk Kafe 2P 18-13.
pindah poin untuk Putra Batik. 14-8. Masuk tadi dan angka pertama untuk Putra Batik 15-18. Bola share dan pindah poin untuk Putra Bantengan 16-21. Menyentuh jari tadi dinyatakan oleh wasit dan pindah poin 22-16. Putra Batik 17-22. Tidak mampu menyeberangkan Belanda tadi. Tidak menyeberangkan Diberikan set pertama dimenangkan oleh KV Mukti Kota Ternate dengan skor 25-20. Baik, beruntung terselenggaranya ya turnamen volleyball Wali Kota KT1 tahun 2021 berkat kerjasama panitia dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Baik, atas nama panitia dan masyarakat Tidore, kami mengucapkan selamat jalan kepada Bapak Wali Kota Tidore Kepulauan dan Ibu. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Sekali lagi kami ucapkan selamat jalan kepada Bapak Wali Kota Tidore Kepulauan dan Ibu. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat dan syukur dafu. Baik, saya dilanjutkan kembali Banteng berhadapan dengan KV 2B.